Halo, aku Aulia. Hari ini aku akan mereview mesin oven serbaguna 5 rak 2 pintu. Mau tahu nggak sih kelanjutan dari review aku? Yuk, tonton terus video ini. Oh ya guys, mesin ini tuh dilengkapi dengan material full stainless steel, jadi mudah untuk dibersihkan. Terus yang kedua, di sini dilengkapi dengan handle. Handle-nya ini sangat kuat, kalau kalian buka yang sebelah kiri nggak bisa. Nah, kalian harus buka yang di sebelah kanan dulu, mau lihat nggak yang dalam. Nah, kayak gini bagian dalamnya. Nah, dilengkapi dengan 5 rak. Di sebelah sini ada exhaust fan. Nah, ini berguna untuk mengatur sirkulasi udara yang ada di sini. Setelah itu, yang di sebelah sini ada kasa perforasi. Yang ini berguna untuk meratakan pemanasan. Setelah itu, di bagian atas seperti biasa dilengkapi dengan tombol power untuk menyalakan mesin, timer untuk mengatur waktu yang ditentukan, terus termokontrol up to 110 derajat. Terus di sebelah sini ada lampu indikator yang hijau untuk sebagai nyalanya mesin, terus yang merah untuk pemanasan mesin. Nah, mesin ini tuh dilengkapi dengan pemanasan tipe gas. Nah, kayak gitu. Nah, bagian belakangnya ini ditutup dengan galvalum ya, bukan stainless. Setelah itu di sebelah sini ada kabel untuk saklar. Terus di sebelah bawah juga ada kabel. Di sebelah bawah ada saluran untuk ke gasnya. Nah, untuk dimensi dari loyang yang kita pakai di oven ini, panjang kali lebar kali tingginya. Untuk panjangnya 90 cm, lebarnya 43 cm, tingginya 2 cm. Nah, loyangnya kayak gini. Kuat. Nah, sedangkan untuk dimensi dari mesinnya, panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya 102 cm, lebarnya 90 cm, dan tingginya 102 cm. Nah, mesin ini tuh bisa untuk mengeringkan apa aja sih? Yang pertama, keripik, kerupuk, terus biji-bijian, pengeringan serbaguna deh pokoknya. Nah, kelebihan dari mesin ini tuh apa aja sih? Yang pertama, materialnya menggunakan full stainless steel, jadi mudah untuk dibersihkan. Yang kedua, harganya sangat terjangkau. Terus yang ketiga, mesin ini tuh sangat mudah pengoperasiannya karena panel-panelnya sudah sangat jelas. Terus yang keempat, mesin ini itu fleksibel untuk ditempatkan di mana saja. Setelah itu, kalian bisa custom apa aja sih di Raja Pengering? Nah, yang pertama kalian bisa custom untuk mesin oven serbaguna 5 rak, 10 rak, 20 rak, sampai 40 rak bisa. Terus habis itu kalian juga bisa custom untuk pintunya. Kalian bisa menggunakan 1 pintu atau 2 pintu, kalian bisa menggunakan kaca atau tidak. Nah, untuk selengkapnya seperti video-video kayak gitu, kalian bisa cek di sini. Nah, setelah aku mereview dari mesin ini, sekarang kita lanjut aja ke tutorial ya. Yang pertama, seperti biasa, kalian hubungkan regulator ke gas LPG, kayak gini. Terus yang kedua, kalian bisa hubungkan steker pada arus listrik. Nah, setelah itu, kita kembali lagi ke depan. Kalian bisa atur timer sesuai kebutuhan. Nah, satuan timernya kita bisa pakai second, menit, atau hours. Nah, kita coba apa ya, 2 jam. Setelah itu atur termokontrol sesuai kebutuhan. Seperti ini. Nah, yang terakhir mudah banget, tinggal nyalakan tombol power. Nah, mesin udah menyala. Nah, kalian pasti penasaran kan berapa suhu yang berada di dalam mesin ini? Sekarang kita coba aja pakai termometer. Kita tembakkan langsung. Nah, suhu yang berada di dalam mesin ini sampai 98 Celcius. Nah, sekarang mesin ini dalam keadaan overheating. Overheating itu apaan sih? Nah, overheating itu pada saat suhu panas mencapai titik yang ditentukan, mesin ini akan otomatis mati dengan sendirinya. Diketahui dari lampu indikator merah. Lampu indikator merah kan sebagai pemanas. Nah, Kalau lampu indikatornya mati, berarti ini dalam keadaan overheating. Nah, kita tunggu selama 10 atau 15 menit. Nanti mesin ini akan menyala sendiri dan melanjutkan pemanasannya. Nah, seperti ini. Mesinnya udah berjalan lagi setelah overheating. Nah, setelah seperti ini, kita langsung aja matikan mesinnya. Nah, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!